Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengumumkan pemenang juara 1, 2, dan 3 ajang karya video 4 pilar MPR RI. Guys, selamat datang di YouTube Bamsud Channel. Ikuti terus, pasti seru. Dari studio JPMTV Jakarta, inilah penganugerahan ajang karya video 4 pilar MPR RI. Saya mengucapkan puncak dari rangkaian ajang karya video 4 pilar MPR RI. Dan tentunya menjadi hari yang sangat istimewa dan sudah ditunggu oleh kita semua. Dan tentunya acara ini juga digelar dengan menerapkan aturan protokol kesehatan secara ketat, ya. Apa aja ngecek di penyelenggaraan juga dibuka oleh penampilan dari Jepongan dari SMK Negeri 1 Panyikiran Majalengka. Selamat datang kepada Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi kesempatan ini sangat kita gunakan untuk bisa memacu adik-adik kita tidak hanya menjadi penonton tapi bisa menjadi produser. Oke, gitu mas. Langsung ya. Betul sekali. Jadi di awal itu kita telah memulainya dengan pemantapan, namanya kita sebut sebagai pemantapan generasi 4 pilar MPR RI. Itu ini salah satunya yang terakhir Pak Bambang Susatyo sebagai narasumber, Pak Alsu dan Ibu Faira itu juga sebagai narasumber juga
41 kali di seluruh Indonesia, terbagi seluruh Indonesia, kurang lebih sekitar 3.000, karena total 3.000 peserta yang ikut. Seperti itu. Ya. Kemudian kita dari 3.000 dari pemantapan, Pak, dari pemantapan kita menuju ke lomba. Kita tantang adik-adik untuk membuat satu ajang suatu karya video yang memuat dengan unsur-unsur patriar katanya ya, negara-negara ini terkumpul sekitar 600 lebih dari seluruh Indonesia. Kemudian kita kurasi menjadi 50. Setelah 50 terkumpul, 50 juga luar biasa Mas Pak Nita, ya. Karena 50 itu dari jauh-jauh, ada yang dari Nabire, ada yang dari Gire. Saya juga tanya kak, sejauh ke seluruh Indonesia ada Pak Nita. Sangat besar sekali. Ya. Dari 50, kemudian kita juri, kita filter, kita saring menjadi 10. Nah, 10 itu kemudian mereka punya kesempatan untuk silang budaya. Jadi ada program silang budaya. Silang budaya itu tahun ini kita ambil 5 tujuan. Pontianak, Padang, Manado, Magelang, Jogja, Bali. Mira Ustanti, Dia Aluska, SMK Negeri 1 Magelang. Aisyah, SMKN 1 Sungai Raya, Kalimantan Barat. Arjuna Wildan Saputra, SMKN 7 Batam. Asmi Kairul Insan, SMK Al-Amanah Bandung. Benediktus Ivan Setiawan, SMAK Soekardi Tuban Bandung. IKD Dwi Supernova, SMKN 1, Amlakura. IKD Marcel Bagia Sedana, SMAN 2 Negara Kabupaten Jembrana. Ibu Kederma Andika, SMKN 1, Amlakura, Kabupaten Karangasem. Ia Yusofia Sidi Sanghita, SMAN 1, Blabatu Diana. Indria Wibi Kurniawan, SMA Setia Nagire. Irsania Agustin, SMKN 7 Padang. Kezia Asal Prasyanti, SMKN 1 Tabanan. Kezia Kurma, SMA Negeri 1 Manado. Listiana Tinggi, SMKN Medika Manado. Pertama, kesan saya itu luar biasa sekali. Ternyata MPRI juga mengikuti tren masa kini yang mampu saya, sehingga diadakan karya seperti ini. So I do appreciate that. Dan bangga mendapat pengalaman dan kesempatan mengikuti ajang karya ini, sehingga saya sebagai anak bangsa dan juga teman-teman menunjukkan kreativitas, ide mengenai nilai kehidupan bangsa. Dan ternyata lewat kegiatan ini saya juga menyadari bahwa di Indonesia punya something yang powerful di mata dunia. Apa itu? Itu empat pilar yang kuat yang mempersatukan bangsa ini dalam perbedaan dan keragaman. Nah, ada harapan yang mau sampaikan kepada Pak Bambang? Pesan dari saya, kegiatan ini sangat penting, Pak. Maka harus terus diadakan. Maka ini baik untuk generasi muda ini. Untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, jadi untuk future generation of Indonesia. Juga kalau diselenggarakan lagi tahun depan, saya dapat kesempatan untuk ikut dan menang. Dan terima kasih buat MPR RI dan panitia penyelenggara, sukses selalu. Salam akap empat pilar MPR RI. Ya, ada penyampaian yang akan disampaikan langsung oleh Pak Bapak. Oh, siapa namanya Kesa ya? Kesa, wah luar biasa. Jujur saja saya surprise, ternyata anak-anak kita dahsyat luar biasa. Oh, terima kasih Pak.
Jadi tantangan kamu supaya MPR bikin kegiatan ini, menurut saya ini harus dijawab. Ya, Mbak Baira ya. Siap, setuju Pak Ketua. Pak Komar, jangan setahun sekali, tiap bulan sekali ya. Gimana? Sehat? Baik, seluruh besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati anggota MPR Republik Indonesia, Mbak Haira dan Mas Aliman yang hadir di studio pada hari ini. Yang saya banggakan juga Presiden Direktur Jawa Pos Multi Media, Mas Mahesa, yang tidak menyangka bahwa ternyata anak-anak kita ini jauh dari apa yang saya banggakan dan dari kehidupan generasi saya. Dulu saya membayangkan ketika seseorang mampu menampilkan video atau gambar atau film yang tadi kita tonton sama-sama, itu setidaknya dia pasti lulusan akademi seni atau sutradara, atau setidaknya dia belajar banyak tentang kamera. Tapi hari ini kita lihat anak-anakku sekalian yang masih muda-muda ini mampu menampilkan karya-karya luar biasa. Selamat dan selamat. Dan pesan yang kedua adalah saya juga surprise karena ternyata empat pila dan Pancasila ini bukan barang jadul. Karena frame saya sampai hari ini, apa iya Pancasila kemudian sesuai empat pila ini mampu dan diminati oleh orang muda, terutama generasi Z dan milenial? Karena ini beberapa orang menyampaikan, ah jadul ini. Tapi alhamdulillah hari ini kita lihat sama-sama, ternyata nilai-nilai kebangsaan kita memang harus kita yakini dan kita perkenal dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena tugas kita sudah sebagai penerus generasi ini sudah ketimbang kakek nenek kita dulu berjuang memerdekakan bangsa ini dengan keringat, air mata dan darah dan pengorbanan yang luar biasa. Hari ini tugas kita mudah, tinggal menjaga apa yang telah ada, memelihara apa yang telah menjadi warisan, apa yang diwariskan oleh para pimpinan ke kita, sehingga kita bisa mewariskannya kembali kepada anak-anak dan cucu-cucu kita kelak nanti dalam keadaan itu saja yang lebih baik. Hari ini kita menyaksikan betapa penyerapan atau penangkapan tentang kebangsaan negara kita cukup baik. Dari ribuan peserta, kemudian peran di 600 miliar masuk, dan tadi kita lihat ada 50 besar, dan tadi kita lihat sudah memilih 10 besar, ini ada yang menang ya, 10 besar ya. Nanti kita pilih lagi menjadi 3 besar. Menurut saya ini adalah salah satu cara metodologi baru dalam rangka kita mensosialisasikan 4 pilar ini. 4 pilar ini penting. Bagaimana kita sebagai anak bangsa menempelkan keyakinan kita bahwa Pancasila adalah way of life bangsa kita yang telah mempererat kita selama ini. 70 tahun kita tidak terpecah-pecah. Walaupun dipisahkan oleh ratusan ribuan pulau, kemudian juga kita dipisahkan dengan adat, ribuan adat, suku, dan bahasa, imam agama, dan puluhan aliran kepercayaan. 270 juta rakyat Indonesia itu bukan warga atau rakyat yang sedikit. Ini kita kalau tidak salah 5 besar jumlah penduduk di dunia.
kalau Rusia, Amerika itu mudah dipersatukan karena tidak dipisahkan oleh pulau. Kita dipisahkan dari 17.500 pulau. Bayangkan dengan ribuan suku yang tersebar dan bahasa yang beragam, tapi kita bisa bersatu dalam bingkai NKRI. Nah, sekarang kita harus melawannya dengan baik, memperbalal nilai-nilai kebangsaan kita, menjadi baik kegiatan. Makanya saya berbisik dengan Mas Komang tadi, kawan-kawan atau anak-anak kita yang belum berkesempatan berhasil hari ini, tidak ada salahnya kita beri aktivitas kegiatan kebangsaan, jadikan Mas Komang mereka relawan-relawan empat pilar. Mari kita jadikan relawan-relawan empat pilar di seluruh pelosok negeri ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan kebangsaan, kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan membantu masyarakat dan menyadarkan pada masyarakat betapa pentingnya kita bersatu. Kita tidak ingin seperti negara-negara Syria, Libya yang hancur karena perbedaan di antara mereka sendiri. Perbedaan di antara sama anak bangsanya sendiri. Tapi kita lihat tiga besar, siapa di antara kalian yang sebesarnya keluar sebagai tiga besar, dan kita lihat siapa jawarannya untuk bulan Desember ini. Karena saya ingin kegiatan ini tidak hanya setahun sekali, kalau kita bikin dan buat tiga bulan sekali. Baik, jadi selamat, berdoa kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Safira, Mas Ali, Mas Maesa, izinkan saya membacakan juaranya. Juara ketiga, Magelang. Juara kedua Bengkulu. Juara satu Komang, asli mana? Bali. Penekus Kipan Setiawan dari Adelman. Yang belum memanggil dan dilatih masih banyak ribuan kesempatan ke depan. Semoga kalian Lalu ada Romi Syakar, SMK 2 LPPM RI Majalaya. Lalu ada Kersania Agustia dari SMK. Oke, ini rangkaian acara kita hari ini. Sekali lagi selamat untuk para pemenang. Terima kasih untuk kehadiran. Persiapkan diri kalian lagi untuk nantinya membuat sebuah konten lagi, tentunya mengandung unsur 4 pilar MPR. Jangan lupa untuk terus
Bapak Bambang Satyo. Jangan lupa terapkan vaksin, vaksinasi biologi. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Bambang Susatyo, Ibu Khaira Izin, Bapak Aiman Tori dan Bapak Mahesa Samola. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk kita semua yang sudah mendukung acara ini. Sudah menyaksikan juga melalui virtual Zoom teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih banyak, dan sebelum kita berpisah, kita akan melakukan sesi foto bersama, namun di akhir kata. Saya Pak Jujunalan. Dan saya Cahya Hidayat. Sampai jumpa. Salam empat pilar MPRI. Hey guys, hari ini kita baru selesai melewati ajang karya video empat pilar 2021. Ini kerja atau gawean Mas Komang, Mas Emaren, dan Raisa. Ini timnya nih luar biasa, ada Pak Wahira, dari Rahman, dan ke depan kita buat event ini 3 bulan sekali. Sekaligus juga kita bentuk relawan empat pilar yang akan dikoordinir oleh Indonesia. Mas Komang, Pak Faira, dan Alirman di seluruh Indonesia dengan jaringan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Nah ini nih, nanti dia juga bandarnya nih di Kepri. Bro and Sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.